Selamat datang di channel yang kali ini saya akan membahas tentang bagaimana berinvestasi reksadana di Tokopedia ya. Nah, di sini kita lihat sudah masuk ya, login di situs Tokopedia. Kita semua sudah punya akun Tokopedia ya. Jadi bisa masuk ke Tokopedia. Nah, di sini ada tampilan sini dan sini saldo dan saldo ya. Ini saya tutupi sampainya, mohon maaf. Nah, untuk ini saya akan klik ya pada kategori ya. Tapi sebelum saya beranjak ke ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Di sini kita lihat sini ada kategori, ada klik kategori maka muncul seperti ini. Dan kita lihat di sini pilih keuangan ya. Nah, pilih keuangan, klik keuangan, maka dia akan muncul sebuah menu di sini ya. Nah, cari yang reksadana ya. Lihat seperti ini, klik reksadana. Ya. Di sini kita klik reksadana. Di sini saya sudah berinvestasi lebih 190.201 ya, keuntungan hari ini 19 rupiah, total keuntungan 28 rupiah. Baca riwayat transaksi saya pada bulan ini 50.000, ini 100.000 ya, mandiri pasar uang syariah 40.000. Nah, sini udah reksadana telah masuk sebanyak 37 akun Anda ya. Sini nih ada keterangan Nah, di sini saya sudah pernah menjual ya reksadana 312.951 ya. Nah, ini kita lihat di sini teks di mana kita ada berhasil yang paling ya, ini saya suka di sini, mungkin kita bisa berinvestasi ya dengan cara aman. Jadi Anda punya tabungan, punya simpanan apa? Anda punya uang jajan ya untuk menyisihkan. Anda bisa menginvestasikan di reksadana untuk belajar bagaimana cara berinvestasi di reksadana ya. Nah, di sini ada 150.261, mungkin di sini saya dari saya nilai total 190.000. Nah, di sini jadi keuntungan saya hanya 261 rupiah ya. Nah, ini kita akan di reksadana di ini, kita akan sambil reksadana kita saya akan investasi di 1 juta. Ini saya suka di sini dengan ada reksadana ini, uang bisa kita tarik sewaktu-waktu ya. Jadi dia akan kita tarik mungkin dari proses tersebut ketika kita butuh, dan jumlah yang sudah terhitung keuntungan dia akan masuk ke saldo di Tokopedia sementara Tokopedia dulu ya. Nah, sebelum Anda proses untuk uang itu tersebut ditransfer ke bank, itu di dalam reksadana itu dia cairnya langsung di saldo Tokopedia. Nah, gimana cara masukkan dari saldo Tokopedia ke rekening tabungan? Mungkin ada di situ ada beberapa tarik ya, tarik dana dan di situ masukkan ke rekening. Kalau sudah masuk ke rekening, dengan rekening mana, di bank mana, dan dia akan proses mungkin sehari dua hari ya, dalam proses ini apa, dalam prosesnya mungkin bisa cepat dengan waktu atau mungkin paling lama sehari ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk website yang tidak promo, di sini tidak ada promo ya, sedang tidak promo ya. Investasi di reksadana, saya beli reksadana di payment. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pembayaran reksadana ya. Ini 1 juta saya menggunakan
colorful ya. Share di sini sih. Nah ya. Nah ini transaksi berhasil ya. Nah pembelian reksadana ini dengan itu sekarang saya bisa kita bayangkan satu aplikasi pembelian reksadana di dashboard. Ya. Total investasi sekian. Jadi 1.190.000. Oke, saya investasikan ke mandiri pesawat saya. Perusahaan ini mungkin nanti keuntungan kita akan lihat besok berapa keuntungan per harinya. Dan oke, sekian dulu ya tutorial ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Saya akan menerangkan di session berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Klik notifikasi dan silakan komentar. Terima kasih.